Apanya Mas Gilang? Embryo transfer. Oh, itu kapan? Insya Allah sih nunggu siklus mens berikutnya ya. Setahu gue mens berikutnya itu bulan depan ya? Atau? Mungkin ya, mungkin bulan depan. Nunggu untuk siklus datang bulan berikutnya. Mudah-mudahan nanti yang ini jadi doain ya. Ada antisipasi khusus gak sih? Soalnya kan udah pernah gagal dua kali nih. Ada antisipasi khusus lagi gak? Antisipasi sih gak ada sih, kita ngikutin apa saran dokter aja lah. Tapi kalau dikasih ya berarti emang Allah lagi mengasih, kalau enggak berarti belum gitu. Kan sekarang juga lagi pandemi nih Bang, ada kekhawatiran sendiri gak nih? Enggak ada. Tapi ini lanjutan dari kendala pandemi kemarin ya? Ya, ini kemarin kan sempat terhenti kan, karena pandemi, nah sekarang lanjut lagi. Enggak menjaga istri beraktivitas dan yang justru dokter menyuruh beraktivitas malah. Karena ya mungkin ada beberapa orang yang salah paham bahwa kalau pas lagi ini jangan banyak beraktivitas dulu gitu. Tapi kan tergantung bagaimana kandungannya juga kan. Ada yang kuat, ada yang enggak. Nah, si adik sini sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Makanya dokter menyarankan yaudah, aktivitas pakai biasa aja. Sekarang lagi proses apanya Mas Gilang? Embryo transfer. Oh, itu kapan? Insya Allah sih nunggu siklus mens berikutnya ya. Setahu gue mens berikutnya itu bulan depan ya? Atau? Mungkin ya, mungkin bulan depan. Ya bulan depan, terhitung dari bulan ini sih. Tapi sejauh ini syarat yang harus dilakukan berikutnya seperti apa sih? Saran dari dokter untuk Kalau saran dari dokter sih jaga pola makan sama istirahat yang cukup. Karena kan gue udah pasti begadang kan. Jadi sekarang tuh gue benar-benar kalau bisa tidur cepat dan minimal 8 jam itu gue lakukan. Sempat tanya sama teman-teman artis juga gak sih yang melakukan Sempat nanya, tapi mereka juga kan pada dasarnya ngikutin apa semua saran dari dokter juga. Jadi benar-benar kita untuk yang ini tuh banyak nanya banget, mana-mana. Tapi kayaknya masalah pola makan kayaknya susah juga ya buat kamu. Aduh, lu lihat badan gue nih kayak gini. Susah benar-benar ngatur pola makan. Tapi gue coba untuk demi kebaikan bersama sih, gue lakukan. Ada tantangan sih buat makan dia? Tantangan? Iya. Tantangannya jangan banyak-banyak karbo. Sebenarnya kan badan gue tuh obesitas jatuhnya. Jadi harus diturunin kata dokter biar sehat, biar nanti spermanya baik, biar nanti ya pokoknya banyak efek yang bisa diambil lah ketika nanti badan udah baik lagi.